Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian logika ya. Oh, Ibu belum share screen tuh sebentar ya. Slide-nya udah Ibu kirim juga ke Nur Laila ya. Ya. Jadi jenis rangkaian logika itu terdiri dari beberapa, yaitu ada half adder, itu untuk addernya ada full adder. Terus untuk subtraktornya ada half subtraktor sama full subtraktor. Serta yang terakhir itu ada multiplexer. Nah, di sini kita akan belajar tentang half adder. Half adder ini mempunyai ketentuan yaitu hanya bisa dengan dua input dan satu bit. Output sumnya satu bit dan output carry-nya satu bit. Contoh tabelnya seperti ini. Contoh tabelnya ini. Inputnya itu ada 0 dengan 0. 0 dengan 0 kalau dijumlahkan akan menghasilkan 0 dan tidak terjadi carry. 0 dengan 1 dijumlahkan menjadi 1 dan tidak menjadi carry ya. Terus satu lagi, 1 dengan 0 kalau dijumlahkan menjadi 1 dan tidak terjadi carry. Dan yang terakhir, 1 dengan 1 dijumlahkan itu menjadi 0 dan ada penyisipan carry-nya yaitu 1. Ini tabelnya. Aku mau lagi, Ma. Tabelnya yaitu di posisi sum dia menjadi XOR dan di posisi carry dia menjadi AND gitu ya. Nanti boleh kita coba ini ya. Kalau masih ada waktu ya, Ibu soalnya agak telat joinnya. Kita sampai jam 9. Sisanya nanti yang aku mau tuang beh. Kalian praktikum semua rangkaian digital yang Ibu kasih ya. Terus sekarang kita ke ini, kalau di Logically gampang ya. Tinggal kalian bikin ini A-nya, ini B-nya. Terus posisi sum-nya nanti ditambahkan lampunya dan posisi carry-nya juga ditambahkan lampunya ya. Nanti setelah itu kalian rubah menjadi satu-satu, nanti posisi carry-nya akan lampunya akan menyala. Kalau kalian rubah, nanti lampunya tidak akan menyala. Oke, terus. Terus. Sekarang kita ke full adder. Nah, full adder ini mempunyai ketentuan. Tadi kan inputnya 2 dengan 1 bit. Kalau ini inputnya 3, output sumnya 1 bit dan carry-nya 1 bit. Nah, input 3-nya contoh tabelnya seperti ini. Kalau misalnya A ditambah B ditambah C, dijumlahkan jadi 0. Carry-nya nggak ada kan? Ini yang ada carry-nya. B ditambah C, dijumlahkan jadi 0. Sama kayak tadi kan? Carry-nya 1. Gitu ya. Oke, ini rangkaiannya. Rangkaiannya sama kayak tadi. Dia ada A, ada B, ada C. Dan di sini ada posisi carry out-nya. Dan posisi sum-nya. Gerbangnya sama kayak tadi ya, XOR juga ya. Dan di sini ada N-nya. N ditambahkan XOR. Setelah Ibu coba, rangkaiannya seperti ini. Tuh. Oh, ini simulasi untuk half adder tadi ya. Kalau half adder tadi kan cuma 2 ya. Ada A, ada B. A-nya dirubah jadi 1. Ada A, ada B. Nih, A sama B-nya tuh. Tuh, dirubah. A sama B-nya ini misalnya di posisi A 0, di posisi B 1. Berarti sumnya menyala, gitu ya. Ini dia nih.
Di posisi A 1, di posisi B 0, berarti samnya menyala. Di posisi A 0, di posisi B 1, sam menyala. Terus satu lagi, di posisi A ada 1, posisi B ada 1, berarti terjadi carry kan tadi kan? Carry-nya 1, menyala. Satu lagi tadi ya, 1, 0, 0, 1. Tadi satu, terakhir satu. 1, 0, 0. Kalau 0, 0 nggak ada yang menyala ya. Berarti ya. Ini posisi. Terus aku tutup habis. Sudah habis tutupnya. Nah, kalau ini contoh gerbang full adder nih. Jadi full adder kan ada 3 rangkaian kan? Ada A, ada B, ada C kan? Kalau A sama B-nya 0, C-nya 1, berarti posisi sum-nya menyala. Kita lihat. A, B-nya 0 nih. A, B-nya 0. Yang kedua ya. A, B-nya 0. C-nya 1, berarti sum-nya menyala 1 ya. Oke. Abang udah pakai tanah sih. Kalau itu... ini ibu menggunakan ini tadi half adder, ini rangkaian full addernya nih. Rangkaian full addernya agak sedikit rumit ini ya gambarnya. Nih kalau A, B dan C nya kalau di logitly.ly itu bisa diganti 001 atau 100 atau digunakan ini. Stop kontak yang ini enggak apa-apa ya. Kalau 01 dia ada narik-nariknya, ditarik dulu nanti rangkaiannya tiba-tiba lepas yang ini. Tapi kalau pakai yang ini dari awal tinggal diklik-klik aja nanti dia berubah jadi 0, berubah jadi 1 ya. Nanti kita coba 1 ya. ini gambar full addernya. Full addernya seperti ini yang tadi ya, 0, 0, 1. Kalau sumnya dijumlahkan jadi 1, carry outnya nggak ada ya, berarti tidak ada penyisipan berarti ya. Oke, kita ke sini rangkaiannya nih. Kalau 0, 0, 0, sumnya dijumlahkan jadi 0 dan carry outnya juga nggak ada. Kalau 0, 0, 1 dijumlahkan itu menjadi 1 di posisi sumnya ya. Di posisi carry-nya enggak ada ya, tidak ada penyisipan ya. Kalau 0, 1, 1, 1 ditambah 1 hasilnya, 1 ditambah 1 itu hasilnya 0 kan? 0, 1 kan? Berarti kalau dijumlahkan 0, terjadi penyisipan atau carry sama dengan 1 di sini ya. Oke. Ini rangkaian subtraktor. Rangkaian have subtraktor ini terdiri dari dua, yaitu help subtraktor dan full subtraktor ya. Kalau help subtraktor hanya bisa dengan dua input dan satu bit. Output div-nya itu satu bit dan borrow out-nya satu bit. Sedangkan rangkaian full subtraktor itu sama seperti tadi di adder, yaitu input-nya 3 dengan satu bit termasuk borrow in. Output div-nya yaitu 1 bit dan borrow out-nya 1 bit. Ini rangkaian help subtractor ya. Nih. Kalau help subtractor itu pengurangan. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Tidak ada peminjaman ya. 0 dikurang 1 itu kan min 1 kan? Nah, di sini terjadi peminjaman. Kalau terjadi peminjaman berarti jadi 2. 2 dikurang 1, div-nya jadi 1. 1 dikurang 0 jadi 1. Tidak terjadi peminjaman. 1 dikurang 1 jadi 0. Tidak terjadi peminjaman juga ya.
Sehingga div ini gerbangnya menjadi gerbang XOR. Nah, seperti ini. Ini rangkaian dari help subtractor. 0 dikurang 1. Berarti div-nya min 1. Tadi kan ada peminjaman, diborrow ya. Borrow 1. Sehingga pindah ke depan dia jadi 2 ya. 2 dikurang 1 jadi 1 div-nya. Berarti dia menyala semua ya. Terus 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 div-nya jadi 0. Tidak ada peminjaman, berarti 0 juga. 0 dikurang 0. 0 dikurang 0 jadi 0. Div-nya 0, borrow-nya jadi 0. Satu lagi di sini ya. 1 dikurang 0. 1 dikurang 0 harusnya ada div-nya menyala ya. Borrow-nya 0. Gitu ya. Sekarang ke rangkaian full adder. Full subtractor. Ini rangkaian full subtractor tadi terdiri dari 3 input ya. Nah, ini juga sama kayak tadi ya. Ini kan pengurangan 0, tidak ada borongnya. 0 dikurang 1. Tadi ada ya, 0 dikurang 1 jadi min 1, nggak bisa ya berarti ya. Berarti borrow, pinjam 1. Pinjam 1, pindah ke depan jadi 2. 2 dikurang 1 jadi 1 div-nya. Ya. Sama seperti ini ya. Oke, ini juga 1. 1 dikurang 1 jadi 0 ya. Div ada peminjaman ke depan. Ya. Ini juga berarti ini juga 1 dikurang 1 dikurang 1. Jadi ada peminjaman, ada div-nya 1. Sehingga terjadi rangkaiannya seperti ini. Oh, ini contoh-contoh penjelasannya tadi ya. 0 dikurang 1 jadi min 1 kan ini kan? 0 dikurang 1 jadi min 1. Sehingga terjadi borrow. Borrow-nya 2. 2 dikurang 1 jadinya kan? Sama dengan 1. Terus yang kedua ini ada nih. 0 dikurang 1 jadi min 1. Yang ini ya. 0 dikurang 1 jadi min 1. Borrow-nya ada 1 di sini, ada borrow-nya. Berarti pinjam lagi 2. Pinjam lagi 1 ke depannya jadi 2. Jadi tadi kan ada min 1 di sini ya. Jadi 2 dikurang 1 dikurang lagi borrow-nya. Jadi tidak ada, hasil jadi 0 ya. Oke. Begitu juga dengan yang lainnya ini. 1 dikurang 1 jadi 0 yang ini ya. Ternyata dia ada borrow-nya 1. Sehingga terjadi proses peminjaman ya. Pinjaman pindah ke depan jadi 2 kalau minjam ya. 2 ditambah 0 hasil yang tadi dikurang dengan borrow min 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Borrow-nya 1, div-nya 1 ya. Oke. Ini harus. Sudah dibuka sama dedeknya tadi. Ini. Enggak, masih banyak, belum diminum. Oke, sekarang kita ini contoh rangkaiannya. Ini ada A, ada B, ada C. Terus di sini enggak ada hasilnya di sini, guys. Oke. Ini ada borrow in-nya, ada div-nya dan ada borrow out-nya. Ini juga bisa dicoba ya di logically-nya ya. Sehingga lampu mana yang nyala. Nah, ini hasil percobaannya. Ketika 0 ketemu 1, ada borrow in-nya 0. Berarti div-nya 0 ketemu 1, 0 dikurang 1. Min 1 tadi ya. Berarti 2 dikurang 1, 1. Ada div-nya 1 ya. Borrow-nya 1. Ya. Kalau ini 0 semua, div sama borrow-nya jadi 0 dengan 0. Ya. Kalau ini ada contoh, ini sampelnya ini ya.
ada sampel. Kalau di aplikasi itu ada sampel ini, pendeteksi subtraktornya ya. Jadi cintak subtraktornya tinggal diambil. Iya, ambil aja ya. Pintar. Nah, sehingga hasilnya nanti menjadi sama. Hasil atas sama hasil bawah juga harus sama kalau ada pendeteksi pendeteksi subtraktornya ya. Oke. Sini sini sini. Sekarang kita ke rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian multiplexer ya. Multiplexer itu merupakan rangkaian kombinasi yang menyeleksi satu dari sekian banyak informasi biner dan hanya menghasilkan satu garis output atau data selector ya. Jadi dia menghasilkan ini sekian banyak informasi biner. Informasi binernya ini adalah I0, I1, I2, I3 dan menghasilkan satu garis output. Satu garis outputnya ada Y. Nah, ini ada garis seleksinya. Cara menentukan garis seleksi ini, berapa banyak N yang digunakan? Ini kan ada 4. Ya. 4 itu berarti 2 pangkat 2 ya. Berarti N-nya sama dengan 2. Ya. Berarti garis seleksinya ada 2. Kalau inputnya ada 8, berarti 8 sama dengan 2 pangkat n ya. Berarti n sama dengan 3 karena 8 sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga kalau 8 garis seleksinya di sini ada S0, S1 dan S2. Outputnya tetap 1 yaitu Y. Gimana cara menentukan tabelnya? Cara menentukan tabelnya itu seperti ini. Kita kasih perumpamaan dulu. Misalnya dia kan ada 4 input. I0 itu sama dengan 0. I1 itu sama dengan 1. I2 sama dengan 2. I3 sama dengan 3. Caranya seperti ini. Misalnya 0, S1-nya 0. S2-nya 0. Dijumlahkan 0 tambah 0 jadi 0 ya. Nah, jadi 0 itu siapa? Ada I0. Pindahkan I0-nya. Yang kedua, 0 tambah 1. Hasilnya 1. 1 itu siapa? Ada I1. Pindahkan I1-nya. Nah, sekarang ini di sini. S1 ditambah S0. 1 ditambah 0. Ya, 1 ditambah 0. 1 ditambah 0. Kok ini jadi itu ya? Ada I2. I2 itu ada I2. Tapi kok dia jadi 2 ya ini? Coba Ibu pahami dulu. Oke. Oh, ini posisinya ya. Ini kan posisinya 0, 1, 2 ya. Jadi di sini 2. 2 ditambah 0 jadi 3. 2 ditambah 0 jadi 2 ya. Posisi 2-nya itu siapa? Ada I2. Ya. Ini juga ada 2 ditambah 1. Hasilnya I3. I3-nya berapa? Ada 3. Nanti Ibu akan pahami lagi ini kenapa jadi 2 ya. Ibu agak lupa ya. Nah, di sini oh salah Ibu. Gini. Kalau ini 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ini 2 pangkat 1 sama dengan 1. Nah, sehingga penjumlahannya kayak gini. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0 gitu ya. Kalau ini kan 1 ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2 ya. 2 tambah 0 jadi 2. 2 pangkat 1, 2. 2 tambah 1. Nanti Ibu pahami lagi lah ini ya. Nanti kita ini lagi. Bahas lagi Ibu agak ini. Bahas lagi. Terus.
Dibukain aku. Terus hasil ininya seperti ini. Sebentar ya. Nih. Seperti ini ya. Ini jadi Y-nya I0 S aksen ditambah S aksen. I0 kalau dia posisinya 0 jadi aksen. S0 aksen ditambah S1 aksen. Ditambah I2 S0 aksen, S1 aksen dan S0. S0 atau S1 aksen ditambah I2 S1 S0 aksen ditambah S1 ditambah I3 S0 aksen ditambah S1 aksen ya. Gitu ya. Sehingga gambar apa tuh, gambar rangkaian bolanya seperti ini. Ini kan berdiri nih, bisa kalian kesampingkan itu. Seperti yang di logik Lia seperti yang di sini ya. Tuh, ini kan secara menyamping semua. Ini kan menyamping semua tuh. Nanti kalian bisa bikin secara berdiri ya. Oke. Sekarang kita akan coba dua atau tiga rangkaiannya ya. Oke, kita akan coba di rangkaian yang pertama dulu ya. Nih, rangkaian half adder ya. Oke, kita akan lihat. Oh, ini dia rangkaian. Kita coba buka logically-nya. Mudah-mudahan masih bisa ya, karena kemarin dia minta produk key ya. Kita continue trial. Ada 9 day lagi ya. 9 hari lagi. Oke. Ini nah, kita ambil dulu pakai toggle switch aja. Pakai toggle switch 1. Toggle switch 2. Jangan sayang, jangan. Enggak apa-apa, ntar bagus. Oke, setelah itu oh, Ibu stop share screen PPT-nya dulu kali ya. Enggak kelihatan bagi screen-nya ya. Oke, ini Ibu akan share. Ini dia. Ini. Setelah itu nanti dia kan ada XOR dan AND ya tadi ya. Kita akan ambil rangkaian XOR. Di sini di logic gate-nya ini ada XOR ya. XOR gate tuh. Terus ada AND gate tuh. Kita lihat di tabelnya. Dan dia mempunyai light bulb. Kita ambil lampunya ya. Oke, kita ambil juga lampunya. Nah, setelah itu ini kita sambungkan ke sini dan ini kita sambungkan ke sini. Ini kita sambungkan ke sini dan ini kita sambungkan ke sini. Setelah itu ini kita sambungkan ke sini. Oke.
Sekarang kita bikin, kita rubah ini jadi satu, berarti satu ditambah nol berarti penjumlahannya satu ya, nggak ada carry outnya ya, harusnya nyala deh. Nah ini ya, dia nyala ya. Atau kita ganti yang lain, misalnya satu ditambah satu berarti posisi carry yang menyala ya, kita nyalain tuh ya kan. Kalau 0 ditambah 1, 0 ditambah 1 posisi div yang nyala ya, 0 ditambah 1 ini kita nyalakan tuh, posisi sum yang menyala ya, 0 ditambah 1 dijumlahkan. Kalau di tadi menggunakan ini juga bisa nih, menggunakan 10. Misalnya ininya dihilangkan. Ini dia juga dihilangkan. Oke, enggak bisa dihilangin. Oke. Dirubah menjadi 01 misalnya ya. Ini berarti disambungkan lagi 10 gitu ya. Posisi 1 itu di sini. Sambungkan. Ini ke sini. Tuh, dia udah menyala ya. Tuh, gitu ya. Kalau diganti dengan 01 berarti dihilangkan lagi. Nggak bisa diklik langsung berubah jadi 0 atau diklik langsung berubah jadi 1. Berarti ini 0, ini 1. Ini ke sini ya. Sama ke sini ya. Ini ke sini. Sisanya ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini masih kayak tadi ya. 0 sama 1. Berarti penjumlahannya sumnya jadi 1 ya. Sedangkan carry-nya tidak ada peminjaman ya. Pada peminjamannya itu di posisi 1 sama 1. Coba ini dihilangkan. Kita ganti jadi 1. Pasti menyala nanti posisi carry. Tuh. Kita sambungkan. Tuh. Yang menyala posisi carry ya. Coba kita ganti menggunakan toggle switch. Oh, tadi sudah ya menggunakan toggle switch dua kali. Ya. Coba ibu masih penasaran. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ketika nggak ada penjumlahan ya. Kalau di sini 1, 1 tambah 0, berarti sumnya 1. Tidak ada peminjaman. Kalau 1 tambah 1, berarti ada peminjaman ya. Posisi menyalanya di posisi carry ya. Kalau 0 dengan 1, 0 tambah 1, berarti posisi sumnya harus menyala ya. Tidak ada peminjaman. Tuh, posisi sumnya menyala ya. Oke, begitu contohnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Sebentar ya. Assalamualaikum. Puas ya.
Bentar ya. Oh, yang ini tadi seperti ini ya caranya ya. Oh, gini yang ini tadi ya. Yang slide 19 itu ya. Slide 19 itu caranya seperti ini. Ini kan ada 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Berarti caranya seperti ini. S1-nya dikali 2, S0-nya juga dikali dengan 1. Karena kan segala sesuatu dipangkatkan 0 menjadi 1 ya. Berarti ini 0 dikali 2 hasilnya 0 ya. 0 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikali 2 untuk tabel. Berarti 0 ditambah 0 jadi 0 ya. 0 posisinya I 0 ya. Sekarang untuk yang kedua ya, tabel yang kedua. Ada 0 di sini. 0 dikali 2 hasilnya 0 ya. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Berarti 0 ditambah 1 jadi I1. I1 sama dengan 1. Itu ya. 1 posisi siapa? Posisi I1. Pindahkan I1-nya. Sekarang tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga itu kan ada 1. 1 dikali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 kan? Pindahkan 2-nya. 0 dikali 2 pangkat 0 atau 0 dikali 1 hasilnya 0. 2 ditambah 0 hasilnya 2 ya. 2 itu posisi siapa? 2 itu posisi I2. I2 siapa? Ada 2. Pindahkan I2-nya ke sini. Sekarang yang tabel terakhir. Tabel terakhir kan ada 1 nih. 1 dikali 2 hasilnya 2, ya kan? 1 dikali 1 hasilnya 1. 2 tambah 1 hasilnya 3. 3 itu posisi siapa? 3 itu posisi I3. Sehingga pindahkan I3-nya di posisi output. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Ibu akan absen dulu ya. Ahmad Baharu ada ya. Terus Aldo. Terus Nana Irwanto ada. Nur Laila ada. Berarti tugas kalian yaitu membuat rangkaiannya pakai logically tadi ya. Yaitu membuat rangkaian yang pertama tadi kalau half headernya udah ya. Sekarang tugasnya itu full header, half subtractor, terus full subtractor,
sama multiplexer ya. Nah, di sini coba akan catatkan dulu ya. Kalau full itu full adder itu ada nih, ada beberapa rangkaian ya. Sesuai dengan penjumlahannya ya. Full adder itu ada berapa tabel tadi ya? Banyak ya tabelnya. 4 aja kalian perwakilan full adder itu bikin 4 ada. Sedangkan help F subtraktor itu ada 4 juga ya. Full subtraktor bikin 4 dan multiplexer itu tadi ada. Multiplexer ada 1 aja ya. Yang 4 full adder dengan half adder ini kalian kasih nanti dia menggunakan ini 0,1 dan toggle switch ya. 0 dan 1 dan toggle switch ya. Ya, tegasnya ini ya, ntar gue chat dulu. Kumpulinnya ke Ahmad Baharu ya. Nanti sebelum UTS akan Ibu koreksi semua ya. Jadi tugasnya itu full adder. Full adder itu ada 4. Dia itu menggunakan 0,1 dan menggunakan toggle switch. Kan. Ya. Terus ada half subtractor. Dia juga menggunakan 4 ya. 4 rangkaian ya. Goyang. 4 rangkaian menggunakan input. Ini juga ya. Full subtractor. Sedangkan multiplexer itu cuma menggunakan 1 aja ya. Hanya 1 saja. Pertanyaan lagi untuk tugasnya. Nanti tugasnya dikumpulkan di Ahmad Baharu. Nanti tugasnya dikumpulkan sama Ahmad Baharu. Nanti tugas kalian dari pertama sampai UTS akan Ibu koreksi ya. Tuh ya. Nanti akan Ahmad Baharu serahkan sebelum UTS. Dan tugas ini kalian kerjakan sampai jam 10. Ini kan masih ada waktu ya, jam 9 sampai jam 10. Nanti Ibu keluar dulu, kalian kerjakan sendiri sampai jam 10. Kalau nggak cukup waktunya, kalian kerjakan sampai hari ini. Gitu ya. Kumpulkan ke Ahmad Baharu, nanti di screenshot aja ya. Di screenshot, di kertas, kasih nama gitu aja ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu off dulu ya.
Ibu rasa cukup, ibu rasa kalian paham semua ya, mudah-mudahan ya. Slide-nya tadi udah ibu kasih ke Nur Laila, tinggal di share ke semua teman-temannya ya. Oke, ibu rasa cukup, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.